serbuan dan juga rampasan melibatkan mesin simulator perjudian online yang dipercayai akan digunakan untuk dibekalkan ke lokasi-lokasi terpilih seluruh negara. Tempat ini adalah dijadikan gudang yang terbesar, yang mana nilai rampasan anggaran 2.7 juta ringgit, yang mana telah diimport daripada luar negara dan diproses di sekembangan ini. Setelah pengiraan secara kasar, kita dapati dan percayai segala mesin-mesin ini boleh membekalkan hampir 1,000 pusat perjudian online. Malam tadi, serbuan ini telah diketuai oleh pasukan serbuan oleh Superintenden Rosdi Daud, dan bersama pasukan kami telah mendapat membuat risikan hampir 2 hari untuk membuat rampasan yang terbesar pada hari ini. Dan jika sabit kesalahan menyimpan barang yang terlarang ini boleh dituduh di bawah Seksyen 135 Subseksyen 1A Akta Kustom 1967.